tadi. Muslimin muslimah di kakak dan kasih sekalian, kita teruskan lagi majlis kita pada malam ini. Dengan saya bagi pihak majlis menjemput yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya melancarkan pelancaran cakna Palestin pada malam ini kepada Yang Amat Berhormat Tuan Guru, dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وهي محمد سبق لك pada manusia semua. وهي أهل الكتاب. وهي تقول dalam يهودي dalam نصارى. Tak ada sebab kamu marah pada kami kecuali satu saja, iaitu kerana kami beriman dengan Allah dan beriman Quran turun pada kami dan juga beriman dengan kitab itu pada kamu belum pada ini. Jadi sebaik bagi yang besar pasti semua sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia sudah fungsi, yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar sebagai fungsi induk bagi masa-masa malam ini, sekalian ahli-ahli esko, yang berhormat Datuk Sri Ustaz Kerajaan Negeri, yang berhormat, ahli parlimen sebagainya, semua wakil-wakil daripada seluruh parti-parti, seluruh kaum dan seluruh agama, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Ta'ala, khususnya kepada wakil Hamas yang baru sekejap tadi. Malam ini adalah sejarah yang tak pernah berlaku di Kelantan, kerana ucapan kita malam ini lain pada didengar oleh masyarakat setempat, masyarakat luar pada Kelantan, dia dengar juga oleh bandera-bandera yang mewakili negeri-negeri seluruh dunia yang menjadi anggota bangsa bersatu. Kita kira salam pada angin yang berciut sebagai bahasa daripada malaikat yang berterbangan di angkasa, bahawa kami rakyat Kelantan khususnya dan rakyat Malaysia daripada sebagai kaum adalah menentang, benci kepalahan apa kekejaman Yahudi. Padahal kita baca Quran Ghairil Maghdubi Alaihim Waladhdallin dah berapa tahun. Ia boleh jadi kita tak berapa kenal Yahudi selama ini, tapi oleh kerana pembunuhan-pembunuhan yang dibuat oleh Yahudi kepada orang tua, pada anak kecil, pada perempuan, kita jelaslah betul Allah Ta'ala minta pada kita lihat dalam zaman lagi supaya kita membenci ke Yahudi. Wakilis bi ghil ma'udhubi alihim al-dhali, minta lah jangan jauh. Jauhkan kita daripada perangai Yahudi yang suka membunuh, walaupun mereka ada kitab, ada Nabi, tapi tak ada Nabi di muka dunia yang mengajar manusia supaya membunuh. Tidak ada agama di muka dunia yang mengajar manusia supaya membunuh, merampas harta benda manusia. Ya, kalau ada pun hanya komunis. Inilah sebabnya maka kita beramai-ramai datang malam ini. Dan sekarang ini oleh kerana masa hampir 12:30, saya hanya mengucap terima kasih dan syukur kepada Allah Ta'ala dan tuan-tuan semua terpaksa berdiri walaupun tengah hujan, berteduh dengan hujan. Terima kasih Allah Ta'ala kebui pahala kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antawwabur rahim. اللهم إن عبادك وإماءك في فلسطين وفي غزة قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأبنائهم وأموالهم ودينهم. اللهم فردك إلى أعداء من اليهود الغاصبين والأمريكان المتكبرين والخونة من العرب والمسلمين. اللهم ردك إليهم على نحورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تكبير. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tuan Guru di atas ucapan sebentar tadi.